guys, kembali lagi sama aku Bumi Ayu. Dan kali ini aku mau nge-review sambal pancake. Nah, sambal yang legendaris dari Sungai Pinyu di Kalimantan Barat itu kalian mesti coba, karena aku langsung dikirimin sama ownernya. Yuk kita unboxing. Nih guys, packagingnya tuh aman banget. Jadi kalau misalnya kalian order, kalian pasti aman banget ini sambalnya sampai di tempat kalian. Guys, packagingnya itu di bubble wrap dan dilapisin kantong plastik lagi, jadi nggak tumpah untuk kalian yang mau pesan sampai ke luar kota. Dan katanya ini tanpa pengawet, aman banget. Nih guys, kita coba ya. Nih guys, katanya sambal ini tuh paling enak dan legendaris banget di Sungai Pinyu, Kalimantan Barat. Nah, sambal ini tuh cocok banget untuk dicocol di mana aja dan kapan aja dengan menu apapun itu. Dan kalian bisa langsung order di Sambal Pancake-hyung, itu akun Shopee-nya langsung, atau di Iris Beauty Shop juga ada di Tokopedia. Habis itu kalian juga bisa langsung WhatsApp ke nomor ini. Kalian cinta sambal, jangan bilang kalau misalnya kalian belum coba ini, karena sambal ini itu sambal cocol serba cocok. Habis itu sambal ini juga tanpa pengawet. Yuk kita coba langsung. Nih guys, aku udah siapin segala macam makanan di sini. Di sini ada ayam bakar, habis itu ada cumi bakar, lalu ada udang, nih udangnya, habis itu ada ikan goreng, habis itu ada cireng, dan juga ada tahu serta telur. Coba makan pakai sambal cocol pancake-hyung. Kita langsung tuang ke sini. Dan ini wangi banget. Aduh, kalian mesti banget coba sambal pancake-hyung sekarang juga. Ini alami banget tanpa bahan pengawet. Yuk kita coba langsung. Makan pakai nasi. Nih guys, aku udah cocolin pakai tahu goreng. Yuk kita makan langsung. Ini enak banget. Aku jamin kalian pasti bakal nagih banget. Kita lanjutin lagi ya makannya. Enggak ada cireng. Nih guys, ayam saus madu yang dibakar, ini aku buat sendiri. Yuk kita langsung coba. Gila, ini enak banget sih, kalian mesti coba. Gak nyesel deh kalau misalkan coba sambal ini, karena itu enak banget, aku gak bohong beneran. Top banget, bener-bener sambal legendaris. Dan kalian gak perlu takut untuk kalian yang diet, kalian bisa cocolin sayur-sayuran. Kita cocolin langsung. Ini enak banget, aku gak bohong. Kita lanjutin lagi. Ini ada cumi bakar.
cumi bakarnya pakai saus madu juga. Kita cocolin ke sini. Sambal ini makin dimakan, makin enak. Pedasnya itu nggak berlebihan, pas banget deh pokoknya. Kalau mesti coba langsung. Oke, kita lanjut ke udang. Ini udang bakar juga. Kita tuang langsung. Gila, ini enak banget sih. Enak banget. Nih, aku gak pernah ketemu sama sambal cocol yang seenak ini. Kalian mesti coba sambal pancake hyung. Nih, ada timun. Kita cocolin juga. The best. Ini enak banget, sumpah. Gak bohong, ini enak banget. Kita lanjut ke ikan goreng. Kita cocokin langsung. The best banget. Top banget sambal pancake hyung ini. Kalian mesti coba sekarang juga. Ini kita lanjut ke telur goreng. Kita langsung tuang telurnya pakai sambal pancake hyung. Kita cocolin lagi. Makan. Ini enak banget. The best banget. Makan yang itu kita mesti pakai tangan biar enak. Makannya enak banget, gak bohong. Kita langsung di order sekarang juga di sambal pancake hyung. Harganya murah banget, terjangkau untuk ini ayam lagi guys. Kita cocolin. Ini aja cireng lebih cocok pakai sambal pancake hyung ini. Kalian mesti coba.
enak banget beneran. Rasanya itu pedes, manis. Manisnya itu manis kecap. Terus terasa juga sama bawang putihnya. Pokoknya ini wangi banget, enak banget. Beda daripada sambal-sambal yang lainnya. Dan kalian mesti coba sekarang juga, buruan di order di akun Shopee-nya maupun Tokopedia, ataupun langsung WA ke nomor di bawah ini. Ini guys, aku punya kerupuk udang. Karena sambal cocol ini serba cocok, jadi kita coba pakai kerupuk. Di order di Sambal Pencejo akun Shopee-nya, atau di Iris Beauty Shop di Tokopedia-nya, atau kalian bisa langsung ke nomor di bawah ini.